Selamat datang di channel Horror Misteri. Kali ini kita akan menjelajahi berbagai macam penampakan hantu seram dan juga kejadian-kejadian aneh lainnya yang berhasil tertangkap oleh kamera. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan misteri yang akan membuat malam kalian semakin mencekam dan pastinya mampu membuat bulu kuduk kalian merinding. Namun sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya jika kalian like, comment, dan subscribe channel Horror Misteri agar kalian tidak ketinggalan video-video seram lainnya dari channel ini. Pertandingan voli. Seorang pria sedang menonton pertandingan voli di sebuah gedung. Sambil menonton pertandingan, pria ini mencoba untuk mengabadikan momennya dengan merekam menggunakan kamera handphone. Namun, ada sesuatu yang tampak aneh terekam di kameranya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada sosok pocong ikut menonton pertandingan itu. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang melihat. Sepertinya hanya pria ini yang bisa melihatnya. Video ini pun sempat viral di media sosial dan menimbulkan tanda tanya banyak netizen. 2. Di bawah tangga. Seorang wanita sedang menaiki tangga di rumahnya dan sebuah kamera CCTV di rumahnya merekam sebuah kejadian yang sangat aneh di bawah tangga yang wanita ini lalui. Coba perhatikan. Terlihat sosok kepala seram muncul dari balik tangga selama beberapa detik. Sosok terlihat sangat seram, mukanya yang pucat dan bola matanya yang besar seperti sedang mencari sesuatu. Sosok apakah gerangan? Seorang pria sedang berada di ruang kerja di dalam rumahnya. Dirinya hanya menyalakan lampu di sekitar ruang kerjanya saja. Namun, tiba-tiba terlihat seperti sosok hitam yang sedang mengintip di balik kaca jendela rumahnya. Pria ini pun mencoba menyalakan lampu ruangan dan secara bersamaan sosok itu menghilang. Namun terlihat sepasang mata menatap ke arahnya. Pria ini mengira ini adalah hewan. Namun setelah keesokan harinya memeriksa jendela kaca itu, tidak mungkin itu hewan karena jendela tersebut bagian luarnya juga tertutup rapat. Tidak mungkin seekor hewan bisa masuk. Lalu sosok apakah yang semalam dia lihat? Seorang pria asal Kamerun sedang berada di rumahnya sendirian. Namun, dirinya seperti merasa ada yang mengawasinya dari belakang. Dan karena penasaran, pria ini mengambil ponselnya dan mulai merekam untuk mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Dan inilah yang dia lihat. Terlihat sosok seram mengintip dari balik tembok di belakangnya persis. Mengetahui ada sosok seram, pria ini sangat panik dan ketakutan dengan apa yang telah ia lihat. Sosok apakah gerangan? Dua orang pria sedang berburu di malam hari dan mereka pun ditemani oleh seekor burung hantu. Namun pada saat mereka membuat rekaman video pendek, tiba-tiba dari arah belakang muncul sosok pocong yang sedang meloncat-loncat dengan sangat cepat. Coba perhatikan. Sosok pocong ini seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Terlihat dari caranya melompat yang begitu cepat. Benarkah ini sosok pocong sungguhan? Bagaimana dengan pendapat kalian? Itulah 5 penampakan hantu seram yang berhasil terekam oleh kamera. Nantikan kisah seram dan seru lainnya hanya di channel Horror Misteri. Terima kasih, sampai
sampai jumpa. Salam.